Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi lewat udara menjelang buka berpuasa. Keindahan bulan Ramadan. Tentu kalau kita berbicara tentang keindahan, orientasi kita akan kepada sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita nikmati secara pandangan. Tapi keindahan Ramadan bukan sekedar itu. Keindahan Ramadan dilihat dari suasana masyarakat yang ada dan dari suasana kondisi batin yang dirasakan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya, lingkungan masyarakat yang ada ketika memasuki bulan Ramadan terlihat dengan meriah. Bahkan banyak orang yang memperindah rumahnya dengan cat yang baru, dengan perhiasan yang bagus, dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan kegembiraan yang ada dan semangat untuk memeriahkan Ramadan, tentu bahwa dalam Ramadan itu akan menghasilkan hal-hal yang baik dan merasa, yang dirasa indah. Nah, oleh karenanya, banyak orang ketika di bulan Ramadan itu yang awalnya berjauhan menjadi akrab. Bahkan sebelum masuk Ramadan pun saling berkunjung untuk saling memaafkan. Dan itu yang terbaik. Saling memaafkan itu bukan setelah Ramadan. Sebelum Ramadan untuk membebaskan perasaan dari segala yang mengganjal. Walaupun itu sebenarnya sepanjang hidup kita harus senantiasa ada saling pemaafan. Bahkan tidak boleh ada ganjalan di hati selama hidup kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa salat, bahwa setiap muslim tidak diperkenankan untuk menjauh apalagi memusuhi, tidak mau bicara kepada sesama muslim itu lebih dari 3 hari. Tetapi dengan suasana Ramadan maka dengan otomatis semua itu mendekat, semua itu saling berkasih sayang, saling sapa menyapa, dan itulah keberkahan bulan Ramadan. Selain itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tribunus, bahwa semarak kompak dan guyubnya beribadah tentu akan dirasakan oleh semua orang. Karena memang ada kegiatan-kegiatan yang lebih dari kegiatan biasa, tetapi terbawalah salat-salat jamaah 5 waktu itu semakin penuh, kompak. Maka dirasakan indah dalam perasaan ya, keberagamaan, keislaman, dan semangat beribadah setiap kita muslim. Nah, keindahan inilah yang harus betul-betul terus dipupuk dan terus dirasakan sehingga ibadah itu menjadi kenikmatan. Lebih-lebih tentunya kalau di malam hari ada salat tarawih di setiap masjid. Bahkan karena salatnya diangkat suara dengan beberapa puluh rakaat atau umumnya kalau di Jawa 23 rakaat, kalaupun di tempat yang lain kebanyakan di kota Kupang itu 11 rakaat, semuanya itu tidak ada masalah. Justru yang paling penting itu adalah keikhlasan melaksanakan ibadah dalam kondisi yang saling menghargai. Itulah keindahan Ramadan. Dan itulah keberkahan bulan Ramadan. Maka oleh karenanya kita harus jaga keindahan suasana bulan Ramadan, keguyuban dalam melaksanakan ibadah. Bahkan lebih dari itu, sebagaimana Ramadan itu adalah seluruhnya adalah menghasilkan nilai yang baik, siangnya berpuasa, malamnya semangat beribadah, bahkan bangun sahur itu merupakan waktu yang saling berharga dari 24 jam yang kita lalui setiap harinya. Waktu yang paling berharga adalah sepertiga malam terakhir
dan itu menjadi kebiasaan semua orang muslim bangun waktu sahur itu menjadi sebuah apa kebiasaan dan semangat. Selain ada kesunahan untuk bersahur, tetapi waktu yang berharga jangan sampai dilewatkan walaupun sholat 2 rakaat saja. Dan ini keindahan batin dan suasana ruhiyah kita yang harus dijaga. Semoga dengan adanya kesadaran bersama, semakin kuat iman kita, semakin menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hadana wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam.